Guys, hari ini kita kedatangan mobil BMW 325. Pengen ganti suara yang lebih ngebas. Anjing ngocol banget. Yang lebih ngebas, jadi resonator, muffler kita ganti. Yang modelnya model lebih smooth, lebih enak. So, karena ini mobil mau dibawa kuliah ke Jawa Timur, guys. Jadi buat teman-teman yang pengen merantau di negeri orang, bawa mobilnya tapi mobilnya terlalu gahar, bisa datang ke NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Di sini banyak pilihannya, jadi kita pilih antara Asian Man, terus NK Racing, Fujitsubo sama Fujitsubo, guys. Jadi Fujitsubo suaranya adem banget, tadi udah dites, nanti mau dites lagi. Ownernya lagi manggil mamahnya, pengen denger suaranya. Untuk harga ini gua kenain harga cuman 1.300.000 doang, udah satu set muffler dan resonator. Jadi buat teman-teman yang mau ke bengkel kita, bengkelnya mapsnya NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Untuk pengerjaan kita bisa penggantian full system resonator muffler, mufflernya aja apa mau resonatornya aja apa mau knalpot standar. Resonatornya udah kita pasang. Kalau suara sebelum pemasangan muffler kayak gini, guys. Suaranya udah adem banget, guys, karena gua udah pakein resonator yang modelnya model standar, model kalem, enak banget buat daily, enak banget. Karena ini tadinya pakai muffler dari WRC yang pro drag khusus balap. Nih, guys. Orangnya, guys. Untuk pilihan muffler di bengkel lagi ready antara Omega, Sultan, terus HKS Gronel, JS Racing, Big Volume, ready semua, guys. Terus gue ada barang baru buat BMW yang pengen gahar, pengen keluar. Dia modelnya model M3, bagus banget. Embosnya gini, guys, M3 Power tuh. Ini gue kasih harga kanan kiri paket murah 2 juta aja buat BMW yang udah modifikasi, tentunya udah modifikasi bumper ya, guys. Sekarang kita mau tes lagi, tes sound suara lagi, mana yang suaranya adem. Tes suaranya, Bu. Ya, gas, ntar lo. Ntar, tahan. Ya, gas. Ini sih yang paling adem nih, Bu, nih. Fujitsubo. Ya. Ya. Fujitsubo adem, terus Asian Man juga adem. Ini rada lebih keluar dikit. Awas tuh tidur tuh bocah. Jadi model NK Racing bikinan gua, hitung-hitungannya bikinan gua. Kayak gitu.
Ya. Ini yang paling adem mah Fujitsubo. Ya Om. Iya, mantap, Bu. Saya tarik ya potongan gua. Mantap ya. Jadi pemasangannya pakai knalpot Fujitsubo. Terus kita lagi bikin bracketnya, guys. Jadi bracketnya itu pakai bracket cincin. Kayak gini bracketnya nih. Jadi nggak dilas langsung ke mufflernya, lebih awet, dia lebih melindungin, guys. Untuk resonatornya gue spill dikit-dikit. Untuk resonnya seperti ini kapsul. Resonnya seperti ini kapsul. Terus dia tuh bawaan dari mobilnya itu kayak gini, guys. Bawa dari mobilnya, dari tabung Y begini, ya kan. Ini langsung kita pasangin reson. Terus di depan juga udah ganti resonator originalnya, diganti pakai model Scott. Yang pasti suaranya sama tarikannya lebih enak pakai model Scott daripada yang originalnya. Terus untuk pipanya ini dari 2 langsung ke 1. Langsung kita kasih kapsul yang 2,5 in ya, guys. Ini harus 2,5 in karena ininya pipanya juga pipa gede. Ini bagus banget, bikinannya juga bagus banget. Kayak gitu. Guys, kita tes sound dulu, guys. Yuk, Fujitsubo.